بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له ثلاث بنات صبر عليهن وكساهن كنا له حجابا من النار Para pemirsa yang برحمة الله Sungguh nikmat bagi para orang tua yang mendapatkan seorang anak, entah itulah anak laki-laki atau anak perempuan, terkhusus untuk para abu dan umu yang mempunyai tiga anak perempuan. Kenapa begitu? Masya Allah, Nabi Muhammad SAW berkata, "Barang siapa yang mempunyai tiga anak perempuan, sabar mendidiknya." Kemudian diberikan pakaian yang layak, maka mereka akan dijadikan sebagai hijab. Ketika di akhirat nanti, masya Allah, sungguh bahagia bagi orang tua yang bersabar dan memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya, terkhusus tiga anak perempuan. Para pemirsa yang dirahmati Allah, janganlah kita mengeluh dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Karena sesungguhnya apa yang diberikan oleh Allah untuk kita adalah yang terbaik. Ketika kita belum bisa melaksanakan amal-amal soleh yang banyak, mungkin anak-anak kitalah yang kelak mengangkat derajat kita. Mari kita bersyukur, mari kita nikmati nikmat Allah yang kita berikan. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Yusra TV Menuntun umat dengan ilmu.